Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Kota Baru IPGM KKB terletak di tanah seluas 93 ekar di Pengkalan Cepel, Kota Baru. Kampus ini terletak di negeri Kelantan yang kaya dengan pelbagai budaya dan keunikan tersendiri. Pada mulanya, institusi ini dikenali sebagai Malay Teachers Training College MTTC bagi menggantikan Kirby Teachers Training College di Kirby, Liverpool dan Wolverhampton, England. Kampus ini dibuka dengan rasminya pada 11 Ogos 1954 oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu Sir Donald McGillivray. Pengambilan kumpulan pertama, seramai 150 orang guru pelatih termasuk dari Brunei dan Singapura, manakala tenaga pengajarnya pula dari London. Pada tahun 1957, namanya ditukar kepada Kota Baru Training College, KBTC. Kursus-kursus yang ditawarkan pada masa ini merangkumi program persediaan ijazah sarjana muda perguruan, program ijazah sarjana muda perguruan, program diploma pasca siswazah pendidikan dan program intervensi tambah option. Dalam masa yang sama, turut menyediakan kemudahan kelas prasekolah bagi kanak-kanak sekitar. Tur organisasi sumber pendidikan yang meliputi kemudahan kurikulum dan kokurikulum yang disediakan di sini membantu ke arah pembentukan sasiah dan kualiti bakal guru yang berjiwa pendidik dan berpersonaliti unggul yang turut memperkukuhkan kualiti pendidikan negara. Seiring dengan 5 teras utama transformasi IPG, IPGM KKB telah merangka pelbagai program dan strategi yang melibatkan para pensyarah, staf dan pelajar. Sebagai sebuah institusi latihan keguruan yang tertua di negara ini, pelbagai kejayaan telah dicapai dan telah mendapat pengiktirafan dari dalam dan luar negara. IPGM KKB gigih, iltizam cemerlang, melangkah bersama.